Selamat sore Pak Lurah. Mohon diperkenalkan Pak Lurah dan alamat Pak. Sore, saya nama Pak Tori, Kepala Desa Jaya Sakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Dan pada sore hari ini, kebetulan dengan adanya jebolnya tanggul Citarum yang berada di daerah Pebayuran, ini berakibatkan juga kepada desa kami, yaitu khususnya Kampung Bagedor dan Kampung Pengarengan, RT 01 RW 02, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Muara Gembong. Sampai dengan sore hari ini, air sudah mencapai ketinggian di sawah 2 meteran, di jalan raya kurang lebih sekitar 1 meter setengah, dan di dalam rumah dari 25 sampai dengan 70 cm. Dan alhamdulillah kami sudah beberapa orang yang mau dievakuasi, yaitu kita tampung di tempat pengungsian di musala Kampung Bulak. Ya. Nah, satunya ini ibu-ibu dan para anak-anak, baik anak balita maupun anak di bawah umur. Mohon maaf, harapan Bapak kepada pemerintah kabupaten dan provinsi seperti apa, Pak? Harapan kami dari pemerintahan, karena memang ini sifatnya adalah banjir musiman, yang mana setiap tahun ini ada banjir genangan, baik itu dari curah hujan yang banyak dan luapan Kali Ciherang. Untuk itu saya berharap kepada pemerintahan kabupaten, provinsi maupun pusat agar ada perbaikan untuk kedepannya. Kami dari pihak pemerintah Desa Jaya Sakti tentunya agar tidak terjadi lagi apa banjir yang setiap tahun ini istilahnya melanda di desa kami. Ya, Pak, terima kasih Pak Lurah. Mudah-mudahan inspirasi dari Pak Lurah disampaikan nanti kita akan coba beritakan ke Delta News TV. Mudah-mudahan ada tanggapan dari pemerintah daerah maupun provinsi. Terima kasih. Ibu, mohon maaf Bu, namanya siapa Bu? Ibu siapa? Bu Ica. Bu siapa? Ica. Bu Ica. Bu Ica, harapan Bu Ica seperti apa nih untuk apa pengungsi ya, ngungsi ya Bu ya? Rumahnya kerendam Bu? Kerendam. Berapa meter Bu kedalamannya? Hampir semeter. Harapan Ibu seperti apa nih untuk sekarang ini nih? Bantuan-bantuan apa yang perlu Ibu perlukan? Berapa apa dah itu? Oh gitu, ya. Kayak sembako seperti itu ya, selimut ya? Iya. 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 Ibu terima kasih banyak. Adek masih sekolah nggak? Di mana sekolahnya? Di sekolah, pada sekolah. Oh gitu. Terus harapan adek supaya apa nih? Biar bisa bobo enak. Makan selimut. Ah, ya udah. Terima kasih ya adek ya. Ini suasana tempat pengungsian sementara di musola. Baru sebagian masyarakat yang baru datang. Masalah Baitur Rahim, Kampung Bulak Kalibaru, desa apa Pak? Desa Jaya Sakti sangat membutuhkan makanan dan selimut. Terima kasih.